bisa ngerti bedanya konyol sama anak, konyol sama mulia. Dia pikir dia mulia padahal konyol. Dia pikir dia cerdas padahal naif, kan gitu kan. Jadi kalau orang umum kan nggak ngerti bedanya pelit sama hemat gitu. Pikirnya hemat padahal pelit. Nggak ngerti bedanya istiqomah sama kepala batu. Nah, kamu istiqomah aja kepala batu kan. Ini jangankan kita ya, Nabi Isa itu bilang, saya bisa menyembuhkan semua penyakit atas berkah Allah, tapi saya tidak bisa melakukan apa-apa kepada ahmak. Ahmak itu orang yang sudah tidak bisa diubah, udah gak bisa dikasih tahu, udah gak bisa dialog, udah gak bisa apa-apa. Itu namanya ahmak. Itu sama dengan bangsa atau kelompok atau masyarakat yang dulu ditolong Nabi Zulkarnain, dibikinkan agar tembaga untuk melindungi mereka dari Ya'juj Ma'juj. Ahmad tapi D nya diganti Ki. Oh iya, Ahmad itu orangnya udah gak bisa diapa-apain, diajak omong gak bisa, dibaikin, diberi pengertian gak bisa, gak bisa, dimarahin juga gak ngerti, disindir apalagi gitu. Itu bangsa kita udah kayak gitu sekarang. The ignorance. Iya, apa aja. Kalau bahasa Arabnya namanya ahmak. Nah, ada dua tokoh, Nabi Isa sama Ali bin Abi Thalib itu ngomongnya sama. Saya bisa mengatasi banyak hal kecuali satu, ahmak. Jadi nasa iki ya, dan iki jek gelem ngurusi ahmak. Akhirnya mau pelbubuan kan. Jelas ahmak lho, enggak bisa diapa-apain. Mas Al-Ghazali juga, iya, juga yang manusia keempat itu. Manusia keempat. Dan di Indonesia ada lima, mas. Kalau kematian orang yang tidak ngerti, dan tidak ngerti bahwa dia tidak ngerti. Ya. Di Indonesia kan yang kelima, orang yang tidak ngerti, tapi gayanya kayak paling ngerti. Nah, padahal kan mana yakin bahwa dia ngerti juga, ya. Bahwa dia tidak ngerti. Itu yang kelima, mas. Ya, itu fatal. Iya, kalau lima benar kan empat itu. Ketambahan satu, kan? Ketambahan satu di Indonesia. Dan itu tidak bisa dijawab kecuali oleh Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya Indonesia itu sama aja, mas. Mengalami degradasi kemerosotan yang curam, yang radikal sebagainya. Dan itu alamiah ya? Alamiah apa? Ya, diset. Ya karena ditipu kan, mas. Dan, jadi yang Indonesia itu kan tidak pernah dijajah, mas. Ditipu aja. Dijajah apanya? Dijajah apanya, ditipu aja. Jadi pedagang-pedagang Belanda datang bertamu ke raja siapa, tumenggung siapa, Bono, Sunan Tebu, Bono, iya, ke Sunan gitu ya. Jadi mereka dikibulin aja. Kita itu bangsa yang dikibulin aja sampai sekarang. Dikasih 10% keuntungan, seneng udah. Tapi mending zaman Belanda karena musuh itu jelas sebelumnya. Asal Belanda musuh, kalau sekarang kan enggak. Kalau dulu kan asal pakai celana, kulitnya putih itu dijajah, masih lumayan. Sekarang udah nggak ada simbolnya. Jadi kita dijajah 350 tahun itu sebenarnya bukan jadi kibulin. Dan mau terus rakyatnya jadi korban. Ini problem Indonesia dengan problem kemanusiaan juga, problem kemakmuran juga, problem takdir juga sebenarnya. Untungnya yang kita tidak boleh putus asa itu kan rohillah, bukan keadaan dunia. Kalau kita putus asa tentang ke Indonesia boleh kan walatai asu, bukan min Indonesia tapi min rohillah. Jadi semua itu akan dinamis. Sekarang kita putus asa pada Indonesia, tapi kita tetap percaya bahwa akan ada something new, something next, gitu ya. Okay. Nah, itunya rohilahnya itu akan tetap ada. Itu yang kita nggak boleh nggak percaya. Tapi bahwa Allah akan selalu menerapkan rohilahnya itu pasti ya. Tapi nek ndelok barangnya kayak gini ya putus asa. Ya apa, gak gendeng lah. Nganggu memori Big Bang apa memori sel apa memori DNA apa memori apa itu gak berlaku kan.
Nah, kalau filahnya kan kita nggak putus asa. Tetap Allah itu mudah bagiku kan, itu semua mudah bagi. Kalau mungkin kita sor, itu sekejapan mata kalau dia mau. Nah masalahnya kapan mau, berapa lama nunggu kan itu. Kalau me hilang di lembing jeru sel ya, hilang di lembing sembahyang terus pegel di ritan terus apa? Terus pulang kemen dia. Lah apa meneng ya? Apa meneng pandemi kayak ini gak oleh, kalau gak oleh ini salah, kalau salah. Sebuah kejadian. Sebenarnya kalau aku ya, kalau aku memahaminya gampang. Kalau Indonesia ini tidak pernah terjadi bencana macam-macam, kan kita kan banyak gunung berapi ya. Kalau gunung berapi tidak mengeluarkan laharnya, maka tanah Jawa tidak subur. Nah, menurutku sekarang ini ya, memang sedang ada ledakan sosial. Iya, ledakan kegilaan. Untuk mendapatkan generasi yang lebih baik di masa depan. Kalau nggak ada ini ya tidak ada gak biaya. Sekarang ini kan biaya. Aku setuju bahwa ya, bahwa memang ini ya, proses naik turunnya. Tapi negatifnya apa? Tapi kalau takoni kan baru pas iya tapi kapan re? Iya negatif. Kalau aku jawab pas man. Sukses terus, Caller 80.